Saudara Tista mengalami kritis di rumah sakit beberapa hari terakhir. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta, sudah menjadi rahasia Sang Ilahi. Dirundung duka yang mendalam, salah satu artis senior alami kritis di rumah sakit. Tangis sahabat pecah saat menemui sang artis di rumah sakit. Awan kelabu tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Salah satu penyanyi ternama alami kritis di rumah sakit hati ini akibat penyakit yang dideritanya cukup parah. Bahkan sebelumnya ia sempat menjalankan perawatan medis akibat penyumbatan darah di otak bagian kirinya. Haji Ainur Rohimah, atau yang lebih dikenal sebagai Inul Daratista, ia adalah seorang penyanyi dangdut dan aktris berkebangsaan Indonesia. Inul terkenal dengan gaya ia kelahiran Pasuruan 21 Januari 1979, yang saat ini berusia 45 tahun. Informasi tentang penyakit yang diidap oleh Inul Daratista ini dibagikan oleh dirinya lewat akun pribadi miliknya. Mengetahui informasi yang telah diunggahnya tersebut, banyak dari warganet mengucapkan ucapan doa kesembuhan untuk Inul Daratista. Sekedar informasi, Inul Daratista alami penyakit penyumbatan otak pada 18 Maret 2024. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengingatkan kita agar menjaga pola hidup sehat. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber, mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.